Halo para pecinta Gisok. Nah, balik lagi di channel YouTube kita, Jam Tangan Orisinil. Kali ini kita akan review cara setting seri GBA 800 warna putih. Yang pertama, kita tekan dulu tombol adjustnya sampai bunyi tip. Nah, ini udah mulai bisa disetting. Setting yang pertama diarahkan dengan mode. Tombol modenya. Nih, jamnya bisa disesuaikan. Untuk menambahkan pakai tombol yang bawah. Untuk mengurangi yang atas. Oke. Berikutnya menit. Sama, pakai tombol bawah. Untuk menambahkan, bisa pakai tombol atas juga untuk mengurangi. Oke, ini 12 jam. Bisa diganti pakai 24 jam pakai tombol atas, sorry tombol bawah ini, sebelah sini. Oke, selanjutnya tahun, tahunnya pakai 22. Nah, ini menyesuaikan bulan, juga bisa pakai tombol sebelah sini, bawah sama atas. Sebaliknya tanggalnya juga. Nah, kalau udah selesai semua, baru kita adjust satu kali. Nih, mengikuti, jadi jam digital sama analog langsung otomatis. Oke. Kalian kalau berminat dengan seri tipe GBA 800 yang warna putih, bisa langsung datang ke toko kita yang ada di Surabaya. Namanya The Watch Galleria Indragiri Surabaya, atau yang ada di Jakarta Pusat, ada di Pasar Baru. Kalian juga bisa dapatkan lewat marketplace, ada di grosir Gisok untuk Tokopedia, sama di Shopee namanya The Watch Galleria. Ingat Gisok, ingat grosir Gisok.